dulu. Tuh, lakon itu mas. Hei! Salah bata, woy. Sawai. Tak jelas ya, Pak? Tak jelas ya. Enggak, Pak. Mas. Hati. Iku biar, Mas. Tiga pemuda tak bermasker di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terlibat adu mulut saat terjaring razia petugas gabungan. Mereka marah-marah kepada petugas saat akan dikenakan sanksi denda karena melanggar protokol kesehatan. Hingga saat ini virus corona belum juga menyingkir dari bumi. Untuk memutus mata rantai penularan, maka petugas gabungan dari polisi, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban terus menggelar razia dan rutin sosialisasi agar masyarakat taat protokol kesehatan. Petugas gabungan mengawali razia di kawasan Gedung Olahraga Rangga Jaya Anuraga, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban Kota, dengan sasaran warga yang tak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Saat di lokasi, petugas mendapati sejumlah pemuda yang melanggar protokol kesehatan. Mereka tidak memakai masker. Saat itu juga langsung didata untuk diberikan sanksi denda. Namun sebagian besar pelanggar memberikan jaminan HP atau KTP kemudian membayar denda hari esoknya di kantor Satpol PP setempat. Dalam razia prokes ini juga diwarnai adu mulut antara tiga orang pemuda dengan petugas lantaran tidak terima diberikan sanksi denda. Mereka diduga mabok lantaran omongannya juga ngelantur. Setelah di area GOR, petugas melanjutkan razia di kawasan Jalan Soekarno-Hatta Tuban Kota. Di tempat tersebut, petugas mendapati gerombolan pemuda nongkrong yang tidak memakai masker. Mereka langsung diberikan pembinaan, diberikan masker, serta dihukum push up. Tak berhenti sampai di situ, petugas juga merazia sejumlah kafe dan warung kopi di seputaran Jalan Basuki Rahmat Tuban Kota. Hasilnya, petugas membubarkan kerumunan pemuda yang sedang ngopi hingga larut malam. Untuk kegiatan malam hari ini adalah patroli gabungan didukung unsur TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Sasaran adalah penegakan protokol kesehatan di tempat-tempat umum atau fasilitas umum, alun-alun, kemudian GOR, dan jalan-jalan yang disinyalir banyak digunakan anak-anak muda untuk pesta miras. Di GOR tadi ada yang tidak memakai masker, kemudian diamankan oleh teman-teman. Kelihatannya bau minuman keras, jadi agak terpengaruh. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.